Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan keluarga besar Puspomal, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin S.H. Emhan M.H. didampingi oleh Ketua Cabang BS Calas Nastri Puspomal, Nyonya Weni Edwin, melaksanakan tatap muka dengan seluruh prajurit Puspomal beserta istri secara virtual maupun secara langsung, bertempat di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pelaksanaan tatap muka tersebut, dan Puspomal menekankan pentingnya sikap saling pengertian dan menghargai antara suami dan istri, baik di lingkungan rumah tangga maupun dalam kegiatan mendukung kedinasan. Pelaksanaan tatap muka dirangkai dengan kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CMNLP. Kegiatan tersebut sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba yang dapat berdampak pada permasalahan hukum dan kesehatan. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin S.H. Emhan M.H. bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam pemakaman Laksamana Muda TNI Purnawirawan H. Kandiawan Afandi bin Afandi Adiprata, mantan Irbin Ejenal tahun 1985, bertempat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada upacara pemakaman tersebut, dan Puspomal menyampaikan bahwa upacara kebesaran ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pemerintah atas jasa, dharma bakti, dan pengabdian almarhum kepada negara dan bangsa selama hidupnya. Denpom Lanal Timika melaksanakan pengurusan pembuatan SIM umum secara kolektif yang diperuntukkan bagi seluruh prajurit, PNS, PHL, dan keluarga besar Lanal Timika dengan jumlah 65 orang. Menurut Danden Pemlana Timika, Kapten Laut PM Roni Elianor Judistira menyampaikan bahwa tujuan dari pembuatan SIM umum kolektif adalah untuk menumbuhkan kesadaran disiplin prajurit, PNS, PHL, dan keluarga besar Lanal Timika dalam berlalu lintas. Komandan POM Lantamas 1 Belawan, Letkol Laut PM Daniel Dwi Handoyo SH, ikut serta dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti sitaan narkoba jenis sabu dan ekstasi yang dilaksanakan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Barang bukti sitaan narkoba tersebut merupakan hasil tangkapan dari tim Fleet One Quick Response Lanal Tanjung Balai Asahan dan Bea Cukai periode bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Para prajurit dan Ibu Calas Nastri POM Lantamal 6 Makassar melatih fisik dan self-defense melalui olahraga kickboxing yang diselenggarakan di POM Lantamal 6 Makassar. Menurut Danpom Lantamal 6 Makassar, Mayor Laut PM Aang Iskandar Esos MTR Otla, olahraga kickboxing sebagai bentuk refreshing bagi personil sekaligus melatih self-defense dan melatih emotional control. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin S.H. Emhan M.H. menghadiri acara konser live musik Brass Band Taruna Akademi Angkatan Laut yang dihadiri juga oleh pejabat utama Mabesal, bertempat di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Jumat 22 Juli 2022. Acara konser live musik tersebut diselenggarakan oleh Dinas Penerangan Angkatan Laut yang bekerjasama dengan Akademi Angkatan Laut dalam rangka meningkatkan citra TNI Angkatan Laut kepada masyarakat sekitar Ibu Kota Jakarta melalui kegiatan publikasi umum. Acara tersebut juga sebagai bentuk promosi kepada masyarakat yang ingin bergabung menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Laut untuk mengabdikan diri kepada NKRI.